Sebuah bangunan menyerupai patir Tan atau pemandian kuno ditemukan di kaki Gunung Klotok, Kota Kediri, Jawa Timur. Temuan ini diperkirakan mempunyai korelasi secara religi dengan temuan tiga candi sebelumnya yang berada di atas Bukit Badung. Meski belum bisa dipastikan, namun para arkeolog dari BPCB Jawa Timur yang telah melakukan ekskavasi di beberapa waktu lalu menduga temuan patir Tan kuno ini masih relatif sama dengan temuan tiga candi sebelumnya, yakni semua dibangun pada era Kerajaan Kediri yang terus dimanfaatkan hingga era Majapahit dengan korelasi secara religi. Lokasi petiritaan tertutup 1,5 meter di dalam tanah berpasir. Material diduga berasal dari letusan Gunung Kamput atau Gunung Kelut yang meletus sejak ribuan tahun lalu, serta longsoran besar yang terjadi sekitar tahun 2004 di Gunung Klotok, sehingga menutupi struktur lebih dalam. Beberapa sudut masih tertimbun tanah, sehingga belum bisa ditentukan berapa luas patir Tan ini. Namun diduga kuat patir Tan ini cukup besar, dimensinya hampir 20 meter. Sejauh ini para arkeolog dan peneliti baru menemukan bagian tengah sebagai pembatas dua bilik yang memisahkan kedua struktur bangunan. Untuk arca atau patung yang umumnya ada di patir Tan juga masih belum ditemukan. Hanya fragmen bagian belakang jalatwara yang sudah ditemukan. Para arkeolog menjelaskan, di masa lalu ada konsep mengkultuskan gunung sebagai tempat di mana nenek moyang bersemayam. Oleh karena itu, pada masa kerajaan kuno, warga selalu menempatkan bangunan-bangunan suci dalam rangka pemujaan roh leluhur atau dewa-dewa yang diyakini di atas atau di sekitar gunung. Dengan adanya Candi Klotok 1, 2, dan 3 yang telah ditemukan jauh sebelumnya, tempat ini merupakan persiapan atau mensucikan diri sebelum menuju puncak. Petirtaan kebanyakan tidak jauh dari percandian. Posisinya di bawah percandian dan tidak boleh di bagian atas. Namun terdapat beberapa petirtaan yang tidak memiliki candi karena biasanya berkaitan dengan fungsinya yang tidak mempunyai konteks petirtaan dalam rangka penyucian diri. Di Gunung Klotok ini sangat jelas petirtaan dimanfaatkan oleh para resi karena lokasi di sini merupakan wanasrama atau tempat belajar para resi muda hingga ke depan mereka bisa menjadi resi yang mumpuni dan meninggalkan keduniawian. Karena itu baik candi maupun patir Tan yang ditemukan di Gunung Klotok ini terlihat lebih sederhana, tidak ada hiasan yang mencolok. Penemuan tiga candi di Gunung Klotok Kediri serta patir Tan kuno menjadi bukti kehidupan masyarakat di kawasan gunung ini di masa lampau dan semua terabadikan melalui relief pada dinding Gua Silomangleng yang terukir secara artistik. Relief gua dipahat di atas batu breksi vulkanik yang sangat keras, jauh lebih keras dari batu andesit. Gua Silomangleng sebenarnya bukan gua berukuran besar,
dan gua ini dibuat oleh manusia lebih dari 1000 tahun lalu, tepatnya pada masa kerajaan Kahuripan. Pada gua ini terdapat dua mulut sebagai tempat masuk. Masing-masing bagian dinding gua menyimpan cerita yang berbeda. Salah satunya adalah penggambaran lengkap tentang kehidupan para pendahulu, mulai dari upacara keagamaan hingga pemanfaatan alam, terutama sumber air. Juga relief yang memperlihatkan kondisi Gunung Klotok di masa lalu yang penuh dengan pepohonan. Berdasarkan relief itu, Candi Klotok dimanfaatkan oleh para tokoh agama untuk melakukan upacara keagamaan. Terdapat juga relief sebuah patertan yang biasa digunakan untuk mensucikan diri usai melakukan pemujaan kepada dewata. Dan inilah patertan itu.